hari ini tanggal 24 April 2016 dan sekarang gue lagi ada di Medan. Sorry guys karena gue skip vlog kalian yang di Bangkok karena vlog hari ini. Tapi gak apa-apa, setelah vlog yang satu ini kalian bakal lihat vlog sambungan yang di Bangkok minggu depan. Again, I'm Rick yang here. Udah lama sejak kita balik dari Bangkok gua gak nge-vlog. So sekarang akhirnya gua nge-vlog lagi. Hari ini tanggal 24 hari Minggu dan kita semua di sini mau pergi ke Diversity. Kita dapat baju Diversity seperti yang saya pakai ini. Wow. Oke. Okay. Itu kita dapat tepung. Berapa biji? Satu aja, satu orang dapat satu. Itu ada kacamata. Itu ada Max dan kupon-kupon. Nina, banyak kuponnya nih. Banyak diskon gitu ya. Banyak kupon-kupon makan. Terus-terus yang lain? Itu kita ada safety parking. Yeay. Halo, balik lagi dengan Halo, balik lagi dengan gue, Jessiana. Apakah kalian kenal saudara-saudara? Hari ini pertama kali gue ngerasain gimana sih itu diversity. Gue belum pernah ikut diversity. Habis itu bingung. Finally kita udah sampai di Mercy Medan Resort City dan sekarang kita semua lagi mau siap-siap. Kalian bisa lihat orangnya banyak banget, udah kayak semut ini semua. Dan kita dapat VIP parkir di sini. Yeay. Jadi deket dengan pusat acaranya. Are you excited, Tuan? Yeay. Finally ikut Diversity tahun kedua. Ini lebih seru sih. Ini tempatnya kan kayak private property gitu ya kan. Enggak kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kita di jalan ya kan. Satu hal yang menarik dari Diversity ini, banyak cewek bening. Dia bilang boleh lihat cewek bening, baby. Iya, enggak apa-apa. Kau mati. Aku enggak apa-apa kan? Kau mati. Are you ready? Yeah, I want to eat. You want to eat? Start dulu dong, baru makan. Kalian makan aja berdua. Enggak. Lu juga belum makan? Lu belum sarapan tadi? Udah lapar. Udah lapar? Iya ya, udah siang lah ya. Makan dulu baru jalan. Mana ada orang jalan dulu baru makan. Rata-rata rambut orang semuanya udah berwarna-warni di sini. Terus sekarang gua lagi mau ganti kamera gua ke drone. Andai kalian ya. Andai kalian bisa lihat kondisi kamera gua saat ini. Gila, ini semuanya tepung
warna-warni semuanya. Tepungku belum kepake lo dari tadi, tapi ya, jual lah, jual. Feels like I've gone insane and the pressure of growing up is just too much these days. But I have to play this game. I'm the only one keeping score and wanna wreck this plane. So I'ma fly with the thunder, break free when the sun's bright, look back when it's over. Thank you, Madi Jasmine. Performance-nya keren banget tadi. Kalian harus lihat di vlog gua. So, see you next time. Thank you. Al Ghazali di sebelah sana. Ya. Sama sekali nggak bisa ngomong di saat acara berlangsung tadi karena ribut banget. So gimana acaranya? Acaranya oke, bagus. Capek ya? Semuanya kos banget. So bagi kalian-kalian yang tahun ini nggak ikut diversity, kalian harus join diversity. Mungkin ada yang ketiga kalinya tahun depan. So gue bakal kasih link Instagram diversity di bawah. Jadi kalian bisa cek dan follow Instagram mereka. Guys, kalau kalian bisa dengar suara penonton di belakang. Ada yang buat karikatur buat Al Ghazali. So jadi dia dapat foto dengan Al Ghazali. Keren banget bro. Thank you. Gua terasa Al di sini, semua orang teriakin dia dan di sini depan banyak banget orang yang cari Al. Al. Dan Al
baru keluar dari bed stage dan kita juga mau pulang. Badan gua udah capek banget. That's a wrap, guys. Thanks, bro. Dia pegang tangan gue. Oh yeah. Maaf, guys. Tolong lo. Bro, Al, bro. Gua minta maaf untuk tinggalin kalian karena cuma dua orang boleh masuk ke dalam. So, Al, gimana Al? Ganteng ya? Ganteng. Acaranya udah selesai. Oke, sekarang badan kita semuanya capek banget. Kita mau cari makan malam dulu nih ya. Yuk, cari makan malam. Finally, sekarang kita udah sampai di Nusa Dua. Kita mau makan ayam penyet. Perut gua udah lapar banget dan sekaligus gua juga udah capek. Makanan kita semuanya udah di sini. Dinner is finally done. Gila, banyak banget orang di sana. Di belakang kita juga mereka berasal dari diversity. Halo, pom-pom. Halo. Gua baru aja nyampe ke rumah dan gua baru selesai mandi. Sekarang badan gua capek banget tapi eventnya amazing. Kalian harus ikut tahun depan kalau misalnya kalian nonton vlog ini. Karena bintang tamu dan crowdnya di sana gila keren banget semuanya lah pokoknya. Dan sekarang gua lagi siap-siap. Gua lagi copy data vlog gua hari ini. Dan bagi kalian jangan lupa untuk follow Instagramnya Diversity. Mereka sering buat event-event yang keren di sana. So jadi biar enggak ketinggalan update, check them out, guys. So yeah, vlog hari ini semuanya tentang Diversity karena kita bangunnya kesiangan sih sebenarnya. Jadi setelah bangun kita langsung siap-siap pergi ke Diversity. Dan Diversity-nya dari siang sampai malam. Jadi menurut kalian gimana event Diversity-nya? Gua harap tahun depan kalian bakal ikut karena gua udah 2 tahun ikut event ini dan bintang tamu dan crowd-nya itu gila keren banget. So bagi kalian yang nonton vlog ini, kalian harus ikut Diversity tahun depan, oke? Okay? Mana tahu kita ketemu di sana tahun depan. Alright guys, that's it vlog for today. Don't forget to like and subscribe if you enjoy my videos. Thank you for watching and see you next week. Wah, Ricky, Desi, sama Ton lagi jalan-jalan nih. Lagi di